Nah, lihat, ini memanaskan masakan-masakan. Jangan sekali-sekali manasin mobil di sini nggak bisa. Masakan-masakan. Iya. Ayo mau apa? Mau itu. Pan. Ayam pop. Ayam pop panas. Eh, mau ngapain? Buka baju kali ya, enak banget. Iya benar, enak, gerah. Pantes gerah. Pantesan gerah. Enggak, bukan masalah pantesan gerah. Lu ngerti konsep gak sih? Yeah. Berarti Anda memang seorang penyanyi ya? Dulu punya lagu judulnya Aku Bukan Boneka. Betul. KKI. Beda! Beda itu KKI. Itu mencuri namanya. Iya. Yang abisnya gak ada. Jangan berpura-pura, kamu pasti pencuri. Lihat saja wajahnya, kamu pasti pencuri. Pak, banyak banget alat-alat gimana? Wah, sini mau kasih tahu nih. Yeah. Jadi karena prestasi kita dari pusat ini bagus nih, ya. Tumben. Ya kan kerja keras kalian semua, makanya terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Komandan. Berarti dapat saya dong ini. Hah? Istri kecil, microwave. Wow, microwave. Jadi ini mesin-mesin semua dipakai ya, dirawat. Jangan sampai rusak. Pak Komandan, nah, bukan masalah dirawatnya. Ini kan udah banyak begini. Ntar kalau ngejeblak gimana listriknya? Ngejeblak. Ngejepret. Ngejeblak begini. Kebuka gitu, ngejeblak. Bahasa-bahasa siapa? Bayu. Nah, kalau nggak tanya, kalau nggak paham tinggal tanya. Ini saya jelasin ngejeblak artinya ngejepret. Itu bahasa Jerman zaman dulu. Oh. Nah akhirnya begitu sekarang, ngejepret tuh begini. Nah. Sama-sama. Cocok berdua, kita gak usah ngobrol sama mereka berdua. Elah. Ya, Komandan gimana ya? Ada apa aja Komandan? Ini nih, ada microwave ya. Microwave. Terus kemudian ini ada nih coffee maker. Oh ini bisa itu ya buat fotokopi? Ini berarti gak? Nah, bukan. Katanya mesin kopi? Buat bikin kopi. Oh bukan bikin buat. Kopi. Nah, nah lihat, ini mau memanaskan masakan-masakan. Jangan sekali-sekali manasin mobil di sini nggak bisa. Masakan-masakan. Iya. Ngejeblak dong. Sini. Ayo. Kita panasin lagi bukan kita mulai dingin. Wah, mulai dingin apa sih? Hubungan kita bye-bye aja. Ih, baru dipanasin bentar aja udah gosong nih. Ini jangan digoreng bukan direbus nih. Jaga baik-baik ya. Pak, tapi ini gak bisa dinyalain bareng-bareng ya. Nanti kalau nyalain bareng-bareng listriknya jatuh. Iya. Gak kayak di rumah kalau kayak gitu, ini kan kantor gede. Loh, kita kan. Kaget kan takutnya ini pak. Iya, masa listrik kaget? Ya kaget kan kalau dinyalain semua dia kaget. Iya. Kalau bareng-bareng, oh, kaget. Kalau sendiri-sendiri kan gak, hah? Enggak kaget. Nah di situ ada alat juga namanya vending mesin. Menemukan mesin. Baru lagi. Ada nanti kalian lihat. Vending bukan finding. Hah? Finding. Itu yang ikan finding Dory gitu sama. Finding Nemo. Beda itu finding. Itu finding. Orang finding Nemo. Finding Dory. Itu finding ya. Nemo. Oke okay, ya. Oke Komandan. Jangan baik-baik ya, saya mau meeting dulu. Ya udah. Sibuk banget Pak Komandan. Hai babe. Yes. Oh oke okay, oke. Okay. Berarti kita bisa pakai ini alatnya ya? Boleh, tapi jangan barengan ya kalau Pak Wendy bikin kopi. Kalau Pak Wendy mau bikin kopi, jangan barengan ya. Ini nasi apa dah, nasi goreng. Ya boleh. Ya diangetin dah. Boleh dah. Diangetin ya, biar kayak gosip terbaru. Makin anget. Iyalah. Udah ada piringnya, Bu, ini. Tinggal. Jangan terlalu panas, yuk. Oh. Apa emang? Piringnya ngeri meleleh. Ini kan piring inian. Beling, bukan piring plastik. Berapa menit ini? Dikit aja ya. Udah, 3 menit aja. Wih, muter. Nyala, ada lampunya, lihat. No, keren kan? Ih, keren banget di teknologi ya. Ed Bukiki, tapi ini ntar ngeri listriknya gak kuat gimana ya? Gak, gak bakal. Kamu kopi. Mau naik. Kopi mau kopi. Bu, ntar dulu bu, jangan bareng-bareng. Bukiki, nunggu ini dulu. Tapi Wendy juga pengen aus. Pengen aus? Aus pengen kopi, iya. Bukan pengen aus. Saya takut gak kuat listriknya ini, ntar saya yang diomelin. Udah, kalau gak kuat dia tinggal ngomong. Enggak, lambaikan tangan ke kamera. Gak kuat, Bang. Eh, dikasih taunya nih bocah berdua-dua. Bukannya make yang bener. Ini gimana sih cara makainya? Ini seriusan saya gak tahu. Masa gak ngerti, Mir? Gak sih. Nah, gue juga gak ngerti, ah. Kamu mah itu udah buat. Ya, ya, oke. Okay. Ya, nanti kita janjian ya. Jam 7 ya. Iya.
Oke. Aku jemput kamu. Tempat biasa seperti biasa, iya. Oke, I love you. Siapa? Pacar baru. Baru kenalan. Kenal di jalan, Jenderal Sudirman. I love you aja agresif. Kalian ganggu aja, lu lagi nelfon. Ya kan kita penasaran ini tiba-tiba ada kulkas gede. Iya nih, komandan. Iya, namanya vending machine ini. Apa? Vending machine. Kita perlu ya gini-gini, kayak keren sih, komandan. Banget. Kalau misalnya mau pesen yang mana gitu kan, pencet aja. Cet, gitu. Tadi keluar deh. Dijaga baik-baik ya ini ya. Oke, komandan. Ini sampai rusak buat kita nih, komandan. Iya, buat kantor ini. Mantap. Bisa jajan ya. Keren. Enjoy, man. Okay. Enjoy, bro. Enjoy, bro. Enjoy, bro. Enjoyment. Mungkin maksudnya enjoyment gitu. Oh, gitu. Aneh. Enjoyment. Yang lain kali ya, Ti? Belum dicolok ya? Belum kayaknya. Colokin kali, Sur. Oke. Mau siapa yang colokin? Hah? Lu colokin. Kita kecelakaan lagi. Tadi kan narik baju gua. Gue takut listrik-listrikan. Lu yang colok deh. Oke. Ya. Tapi tangan gue basah. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, Sur. Bahaya. Ini listriknya gede nih kayaknya, Sur. Iya, makanya. Listriknya gede. Nih, gue colokin ya. Ya. Udah nyala, Sur, nyala. Awas itu, ngak. Ntar jadi robot lagi. Nah, tadi ada bunyi-bunyi nih di sini. Terus kita gimana tuh milihnya? Tinggal pencet-pencet aja, Ti. Ntar gue bayar pakai handphone gue. Lu bisa gitu? Lu mau apa? Ah, ini ada nih yang dicelupin batu nih. Apaan? Ponari sweat. Ini kita biar relax aja di sini nih. Apaan nih? Tuh nomor 44. Apaan? Tuh BER. Wah, kopi tuh kopi bir. Oh, woi, udah celing nih. Bisa kali kita pilih-pilih ya. Yo. Ini mencet yang mana ya, Sur? Tahan dulu, biarin dulu. Jangan dipapain. Nanti ada ininya, ada nomor-nomornya, kita pilih, pencet-pencet, terus kita bayar. Nah, bukannya gue pernah diceritain tuh, kalau abis milih nomor, dia suruh mandi gitu katanya. Itu beda. Itu beda. Beda ya? Duh, kemana ya ini? Beda aja pokoknya deh. Beda. Ini cuma ada nomornya aja. Iya. Ada angka. Oh, nih, nomor berapa? Lu mau rumput laut gak? Rumput laut? Iya. Tapi dia sintetik, kayak futsal gitu. Rumput laut nomor 13. Nomor 13. Jangan. Kenapa? Tungguin. Kenapa? Atau suruh ntar. Enter! Kita pencet, nyala, dingin nih. Oh, aneh dong. Aduh. Set, oh ya. Udah, yakin. Ih, keren. Ini bunyi nih ntar, set. Tuh. Oh, 7.000. Set, rumput laut mahal amat, Bang, 7.000. Bo! Bo! Biaya mesin. Tempat saya cuma 6,5. Jangan cuma biaya gope. Taik-taikin aja, mesin nih. Scan. Pakai QR. Ini ya. Ih, kan. 7.000. Kita bisa masukin apa aja di sini. Aduh. Kita bisa di sini nih. Nih. Maju. Udah jatuh. Lagi. 8.000. Oke, bunyi lagi, Ti. Mau dong. Mau. Ya. Mau. Hei, pilih. Enggak, bukan masuk. Pilih nomor. Ayo, mau apa? Mau itu. Bang. Ayam pop. Makanannya sama ada di sini. Enggak semua ada. Eh, gua sama Kiki gantian ya. Wah, mau foto box sini yuk. Bukan. Masih ada hasilnya ini. Mau apa? Itu tuh yang kopi banjir. Kopi banjir? Kopi genangan. Salah. Ada susu kambing liar. Liar. Mau lihat dia pusing. Kambingnya bingung. Mau apa? Mau itu, Pak. Ini. Mau itu. Minuman Edric. Ah? Hidrokokoh. Kokoh. Iya. Kacang ya. Boleh, Kak. Ya. Saya mau itu jagoan Marvel. Jagoan Marvel? Thor. Kasih mana? Ya gak usah disebut, kalau disebut titit. Ada kacang tanah gak? Kacang tanah? Iya, sama tanahnya kalau bisa. Kalau disabut ada tanahnya. Jadi masih alami. Ya udah jadi. Mau Pak, kan pasti orang kaya, gak apa-apa. Orang kaya. Biarin uang cuma 8.000, 7.000. Pak, mau saya sekarang.
Mau apa, Pak? Wah! Bu Hesti nih yang bikin. Dulu ada apaan lagi emang selain ini, vending machine? Apa sih? Kuyuk. Lighting, nih kebiasaan nih lighting. Ya maksudnya ini lighting. Udah, yang tadi udah dibayar belum? Belum. Ah, untung. Ya. Kenapa? Ini udah dibayar, kan rugi kalau nggak kita. Eh, mikirin itu. Ayo, 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 di gara-gara kalian gak, nih. Gak jatuh kan rugi. Sebentar, yang gue pikirin kita lagi. Kan duitnya duit gue ya? Emang kita ganti, Sur. Timbang begitu doang. Lalu orkai lagi. Ini pasti gara-gara kalian nyalain ginian barengan tadi sama yang tadi itu Bu Kiki. Oh, kita nyalain ini doang. Microwave ginian. Udah mati. Ini berarti Surya sama Bu Hesti nih yang bikin. Nah dulu ada apaan lagi emang selain ini? Vending machine. Apa sih? Kuyuk. Ya, laki-laki takut. Ya iya. Bukan masalah takut lah. Yuk, apa? Goyang yuk. Ini. Tenang ini mah kagak. Kagak mati total, mati setengah doang. Hah? Bisa gitu? Ini masih itu nyala tuh lah tuh. Enggak usah. Beda ini beda gardu kan. Gimana dong ini? Gimana dong ini? Gimana dong? Lah lu yang mainin tadi. Udah nyala tadi pas kemanan datang kita udah nyala. Eh kalau dibilangin pada ngerti dong. Kalau dibilangin. Jadi mati lampu begini kan terus yang diomelin. Setelah itu yuk kan kita cuma ngejalan satu doang. Ah, ya, ntar ngomongnya gimana ini? Kamu kada ribet amat sih. Tadi siapa emang yang pertama kali nyalain? Terserah deh, gue juga gak ngerti deh. Kemana, kemana, kemana? Gak ada goyang lagi. Nyalain mesin apa di pantry? Tadi, gue gak nyalain mesin tadi. Tadi mesin kopi, mesin microwave. Salah apa tuh mesin? Bukan lu salahin, lu nyalain. Bukan salahin. Gue kagak nyalain mesin. Udah daripada ribet, kita telepon aja keluarganya. Oh gitu? Ini mati kita kabarin keluarganya. Ini laporin ya ke komandan ya. Kalian pakai-pakai aja. Loh kalian ini memakai ini dengan tidak bergantian. Gak itu tidak boleh. Kan kita gak tahu kalau ada mesin apalagi tuh di dalam kabar. Udah dibilang ya gak umum. Saya laporin ya. Jangan lihat laporan aja. Kan tadi saya bilang kalau masang ini lihat-lihat Pak, lihat-lihat dulu yang di samping pantry pakai apaan. Bilang kalau siapa? Kan kita mah nggak tahu kalau ada mesin baru juga di pantry. Kedengeran pantry sebelah. Berarti salahnya Kiki sama Wendy. Udah. Wendy sama Kiki. Kebalik. Kiki sama Wendy. Nah, pokoknya saya mau laporin. Jangan yuk. Iya mah lemes. Tahu lo. Main lapor mulu lu. Bentang-bentang acaranya lapor Pak lu. Hei ke sono salah jalan lu. Dan Pak Komandan lagi keluar. Eh mau ngapain? Buka baju kali ya enak banget. Iya benar enak gerah. Kalau enak bisa buka baju masuk gua buka baju. Lah jangan buka baju di sini Pak Dika. Pantes gerah. Pantesan gerah. Enggak, bukan masalah pantesan gerah. Lu ngerti konsep gak sih? Halo, TPU Jeruk Purut. Iya Pak, mau mesen satu lobang bisa Pak. Tapi jangan yang ukuran 2x1. Setengahnya aja. Enggak usah pakai nisan, enggak usah pakai tenda. Yang mati AC. Ini aneh nih orang ya. Gue sebel AC mati. Ya udah biarin itu namanya barang elektronik. Gerah banget. Enggak perlu dimakamin. Gerah banget, Wen. Gua harap aja nih. Ini suka minyak gitu loh. Pak, ini udah bau banget ini. Gilang belum mandi ini bau nih. Biarin air lo namanya juga air mati. Haus, Pak. Haus nih. Air mati. Air mah ada, ngapain dia haus? Eh, ini sampai kapan sih mati lampu, Pak? Ya lu jangan ngipas-ngipas, lu kan belum mandi, nggak usah pakai ngipas. Ya gerah gimana? Ya tapi aroma lu kesini-sini. Bau badan lu kayak karet kebakar.
Enggak, gue pengen nanya, lama enggak mati lampu? Enggak tahu kenapa emang. Enggak tahan gue ngeliat lilin. Kenapa emang? Lang. Wah. Kira aja. Ini mah biasa, hari-hari juga begini. Ditolongin dong. Diselamatin dong temennya. Orang gua kaget. Hari-hari. Hari-hari. Orang juga. Ya kan saya juga dulu pernah kejahatan kayak gini, Pak. Elah. Ini gara-gara mati lampu nih. Ya. Kasus kemalingan juga makin banyak. Lu ngapain? Sini, muka jadi berminyak, AC. Gerah. Pakai apa? Kertas minyak dong. Nah ini kertas minyak. Dari mana? Ini kertas. Koran. Bekas gorengan tadi ada minyaknya. Nah, ya kan yang penting kertas minyak, Lang. Iya, tapi gua rasa lu petugas yang polisinya IQ-nya tengkurep dah. Andika sih prepare emang. Orang mati lampu malah dagang jamu, ngapain sih? Barangan dagang jamu, cendil. Ngapain itu yuk? Rabet. Ini yang kotor nih, banyak banget piring kotor, kagak bisa saya cuci, air pada mati. Ya, ada air nggak di sini? Saya numpang nyuci dah. Rabet. Ini cuma. Nah dari mana kan kita satu kantor? Panas nih, haus nih, Pak. Perut kosong nih, nggak ada makanan. Nah, saya bilang nih ya. Laper nih. Laper. Sini dulu. Ya kita semua kelelahan sama aja. Mas lapar? Iya, perutnya kosong. Saya mohon maaf mewakili teman-teman. Hari ini kebetulan nggak ada bilin makanan. Ayo masuk, ya, masuk. Ini yang suka jual-jualin. Ya. Ya kalau suka ada bilin, barang-barangnya dibawa pulang. Terus dibilang katanya endorse. Bilang ke keluarganya endorse. Kacau sih. Ya udah kasih makan tahanan. Enggak ada, Pak. Gimana saya mau ngasih makanan, semuanya juga berat. Eh, mau ngapain? Buka baju kali ya, enak banget. Iya benar, enak. Gerah. Kalau enak bisa buka baju, masuk gua buka baju. Lah, jangan buka baju di sini, Pak Dika. Pantes gerah. Pantesan gerah. Enggak. Bukan masalah pantesan gerah. Lu ngerti konsep gak sih? Lu buka baju lu sama, Pak Dika. Weh, gua kan polisi, kalau gua ketemu penjahat di tengah jalan, gua tinggal sobek bajunya gitu, kayak Superman. Lu nonton Superman gak? Nonton. Emang luar sama dalamnya sama bajunya? Ya beda sih. Dia pakai kemeja dulu, buka set. Ya, selamat. Ya, dia punya baju lain, punya baju doang. Lu buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Enggak, Esti pernah bilang, kan sekarang musim hujan, lu pakai baju double. Paling gak kalau luarnya basah, dalamnya ya, enggak. Ya nyerap kalau itu nyerap itu basah. Lu kenapa ngikutin pacar lu yang jangan, gue nurut aja jadi cowoknya. Pak ini gimana dong ini jadinya? Ya, kita juga nggak tahu yuk, kita udah hubungin PLN. Ya terus ini nyuci piring kotor gimana? Belum pada beres. Tayamum aja pakai. Dah. Kuman-kuman gimana? Kuman-kuman. Ya. Udah. Tapi ini urusin dulu dah, beliin makanan dulu dah. Kasian ya. Nih bocah-bocah belum makan. Ntar gue cariin di depan deh. Ya. Pak Dika yang beliin. Iya. Ya udah saya juga ikut deh. Saya cariin. Ya, Pak Weni. Ya udah deh. Ayo sekalian. Ya. Lah, meninggalin mana? Udah tahan aja dulu. Tahan aja dulu. Haus nih bro. Aus, muka lu seneng aja di sini. Kan lo. Gak ada menderitanya lu. Aus nih. Waduh. Bilang, bantuin nih. Bantuin gue lang. Panggilin polisi lang. Hah? Panggilin polisi. Wah, ini kan kejahatan polisi. Dipanggilin ya, panggilin nih. Bantuin nih lang. Tunggu sebentar ya. Iya. Lu jalan mana? Oke siap. Udah. Wes. Cabut. Makanan duit kagak ada. Gimana sih? Apa? Lu bawa dompet. Lu mau beli makanan dompet kagak dibawa. Lupa. Masa kita nitip KTP lagi? Nah ini udah nyala ini listrik. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Nyalain AC. Udah. Oh udah. Lah. Pak Dika. Hah? Duh. Ya. Ada kipas. Oh. Notisnya tahanan hilang dong. Iya. Masih pada gerah gak? Kenapa? Sini aja biar adem. Tahanan pada kemana? Lu dari mana? Tadi nyari pertolongan. Ada satu yang pingsan itu yang suka jadi endorse. Hah? Pingsan? Tadi yang itu, yang badan agak gede. Lu kerja sama lu ya? Wah, lu pasin teman-teman lu ya? Ngapain pas saya kerja sama, Pak? Kenal juga enggak. Masa? Balik bang. Lah ini tahanan pada kabur.
Ya. Kok lu gak ikut kabur? Ya ngapain saya kabur? Masih banyak yang harus saya tuju. Wah, ini kalau komandan tahu kita seperti apa ini? Ya lu lang, kan kita mau beli makanan. Gue mah tenang aja, gue mah tahanan. Selalu disalahin lu berdua. Pasti yang disalahin. Ya tapi kan kita tadi mau beliin makanan buat kalian. Udah, kita tanggung jawab bareng-bareng aja lah. Tahanan mana ya? Tahanan mana kok kosong ini? Tadi kan tolong. Tadi saya lagi mau beliin makanan sama minuman. Mereka kan kegerahan, lapar, ya. belum klise. Enggak, Dan. Tadi bukan itu. Ini alasan-alasan seperti ini, alasan-alasan klise. Tadi mati lampu, Komandan. Ya. Terus ada satu yang pingsan. Saya ngarang ini. Apa mati lampu orang terang begini mati lampu? Tadi mati lampu. Ah. Mana bawa tikar lagi lu? Ini mau mandi-mandi ya? Bau tiger habis kena kaki ya? Iya. Lu kan airnya mati gara-gara mati lampu. Lu biduran? Iya. Dibakar pakai asap tiger. Mandi-mandi sana mandi. Ya udah. Di belakang masjid tuh ada. Yaudah saya mandi dulu ya. Kamar mandi? Hah? Kamar mandi. Ada apa? Ada api, bakar aja badan masjid dulu. Udah ya, saya mandi dulu Dan. Jorok banget lu. Lihat nih. Kalian bagaimana sih sebagai polisi? Masa tahanan bisa hilang? Tadi mau beli. Kita mau beli makanan, balik ke sini udah enggak ada. Kenapa ditinggalin kalau orang beli makanan? Kan ada Gilang. Mereka sesama tahanan. Jangan percaya sama si Gilang itu. Gilang. Sepatu Gilang. Gilang, sepatu Gilang. Gilang, si ramai-ramai. Mari pulang, mari pulang. Sudah. Hei. Up, kita bukan Pak Ut ini, ngapa jadi nyanyi begitu? Pak, ini lapor nih ya. Rumah saya tuh mati lampu semalaman. Ini saya sampai hamil gini nih, gak nyala-nyala. Hah? Iya. Bukannya gara-gara mati lampu kamu hamil? Itu juga sih. Iya. Cuma maksud saya udah semalaman banget nih, sampai akhirnya barang-barang saya kemalingan. Maling masuk, semuanya pada hilang. Bentar, Pak. Jangan lama-lama ya. Iya. Waktu cepat berlalu ya. Kenapa? Dora udah hamil aja. Bukan Dora. Dora, Cipi baru kocak. Mbak, tolong dibantu. Mbak, mas, bentar. Silahkan dong. Silahkan duduk, Mbak. Lagi hamil, Mbak. Berapa bulan? Yang diem aja keliling. Oh, saya? Kok bagian saya sekarang? Kejadiannya gimana, Mbak? Jadi, mati lampu itu dari kemarin. Saya pikirin biasanya kalau mati lampu. Itu yang ditiup. Ya ini ditiup. Moncongnya kemari. Mati. Gak bisa, Nan. Gak bisa juga. Susah. Lilinnya bagus, lilinnya bagus. Bagus, lilinnya kuat. Mau nyoba? Enggak. Terus mati lampunya kemarin? Iya, jadi dari kemarin. Terus karena kan aku pikir mati lampu biasanya cuma 1 jam lah ya gitu. Atau 30 menit ya. Ternyata semalaman, jadi akhirnya aku tinggal tidur. Bangun-bangun, lihat kok rumah berantakan gitu. Nggak ada mic aku hilang, audio mixer aku hilang. Terus scene suamiku hilang. Penyanyi. Iya, tapi kadang-kadang saya suka explore juga sih. Makanya Dora di Explorer ya kadang-kadang. Itu side job lah, tapi main jobnya tuh emang nyanyi. Jadi sekarang saya harusnya keluar kota, jadi nggak bisa keluar kota karena mic saya hilang. Gitu. Nah emang kalau keluar kota naik mic gitu? Masa gak bisa keluar kota gara-gara mic kayak gini? Gak ada mic ya, Pak? Oh iya. Kan gak mungkin nyanyinya pakai mic yang di sana kan? Masa orang terbang pakai mic? Yang mic kan? Ada. Apa mau dipinjemin dulu? Gak berfungsi mic yang ini. Iya. Baterainya habis. Iya benar. Iya. Mic Wendy aja. Aku bukan mic. Apa kamu? Aku clip on. Gitu. Lumayan bisa bersuara. Iya. Yang penting kan bersuara. Bersuara. Yang kata kecil suaranya kenceng. Iya. Udah malah clip on, ada solasinya lagi. Iya. Bener. Yang penting bersuara. Berarti rumah Mbak ini dimaling. Iya, tadi saya mau Wendy lagi baca kasus memang marah terjadi belakangan. Pencurian di saat lampu mati. Lampu mati. Berarti tenang Mbak, ini akan kita segera selidiki. Kita akan tangkap pelakunya. Oke. Sebentar Komandan, kita gak boleh sembarangan nih penyanyi. Kalau diviralin kalau kita nggak bantu. Ya, coba bantu deh. Dengan siapa, Mbak? Dengan Rini. Rini? Iya, Rini Wulandari. Rini Wulandari. Kalau dia masih lajang.
Hah? Kalau udah nikah Rini Ulan Madu. Rini. Ya. Ngajakin main. Sambil nunggu nih. Rini Ulan dari karena penyanyi pop. Kalau penyanyi dangdut, Rini Ulan Merindu. Aduh. Ya tipis lah. Kita mulai aja ya. Ya, 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 ya. Kayaknya emang agak sulit. Agak sulit ya kayaknya kalau itu ya. Ya, ya, ya. Oke, Mbak Rini Wulandari ya. Yeah. Berarti Anda memang seorang penyanyi ya. Dulu punya lagu judulnya Aku Bukan Boneka. Betul. KKI. Beda. Beda itu KKI. Lagunya gimana? Coba gimana? Aku Wendy. Bukanlah boneka. Bukan. Itu lah. Laki-laki. Oh ya, salah nih. Aku bukan boneka cinta. Beda. Aku bukan pengemis boneka. Aku mendingan langsung aja kamu dininya aja. Aku bukan boneka. Iya benar, ini bonekanya udah segede ini sekarang. Boneka. Aku tak tahu. Iya benar loh. Benar loh. Nah gitu benar. Ini boneka satu, boneka dua kan. Itu boneka santet bukan boneka. Gue boneka mampang tau. Oh pantas. Tapi Rini ini jago loh. Dia tuh pernah lihat, saya lihat di medsosnya ya. Dia bisa nyanyiin lagu dengan gaya Airbnb. Airbnb. Airbnb mah tempat inap. Menyewa hotel. Menyewa rumah. Gaya hotel tuh gimana? Airbnb. Some people na-na-na. Nacas. Na-na-na-na-na. Dia kenapa emang nambah kena cas? Nacas. Coba Rin. Rin Barini ini coba. Apa tuh? Di main-mainin. Apaan? Apanya? Lagunya. Harusnya boleh kita lihat kemampuan skill bersama. Itu maksud saya. Paya. Cocol bumbu kacang enak. Paya itu paya. Jadi emang waktu itu aku ada naro di salah satu sosmed aku ya. Namanya One Breath Challenge dengan lagu aku waktu itu baru rilis judulnya Home. Gitu jadi emang home care, home care, challenge gitu. Bukan One Breath home. Challenge. Jadi oh, satu tarikan nafas. Oh, satu tarikan nafas. Oh, coba coba satu. Siapa tahu kita bisa niruin gitu. Betul. Niruin Bari nih. Coba Bari nih. Oke, aduh ini agak-agak susah ya. Coba sambil berdiri kalau enggak nyaman. Enggak apa-apa. Oke. Okay. 15 detik dan tarikan ya. Iya, jadi lagunya tuh just please remember to reach me if there's one thing you truly desire. I will be right there for you on the phone. I'm coming back home gitu. Jadi in the beginning sama in the end cuma bisa narik nafas di tengah-tengah yang panjang tadi tuh kita harus hold breath-nya gitu. Gak boleh, luar biasa. Boleh. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuma itu biar kayak seru challenge aja, challenge aja. Ini ya, kalau kita dengerin dia nyanyi, terus kita merem. Ini pasti orang ngirep nyanyi luar. Luar negeri. Luar rumah ya. Luar perkiraan. Karena aksennya ya. Kalau Bari ini mah biasa, komandan. Bisa satu tarikan nafas. Wendy bisa satu tarikan lising. Mata elang dong. Keren banget. Aku paling suka kalau some people are that is that. Itu aku suka banget tuh Wendy. Remind get you. Iya, kalau Karin yang nyanyiin versinya komandan suka banget. Aku pernah soalnya download di CPTCP apa? Botika itu. CPTCP. Jauh amat kenapa Botika sama CPTPT. CPTP. Kalau gak duet sama komandan yang lagu itu. Nah, aku gak apal lagunya, cuma tahu nadanya. Ini mendingan kita cari si Gilang deh. Lah kok tiba-tiba nyari gue? Gimana sih? Nah, kita bantu barin ini. Iya, pasti. Siap, harus dibantuin gitu. Ya, karena bantu. Saya udah rugi banyak. Soalnya salah satu yang ketangkep juga kan kasusnya sama. Iya, benar. Nah, Ricinya gimana nih? Ciri kali. Ricinya.
ciri-cirinya gimana? Ada maksudnya ada CCTV segala. CCTV-nya kan mati. Oh iya. Kan mati lampu. Oh iya. Jadi enggak. Maksudnya orang rumah sama sekali enggak ngelihat orang. Enggak, karena kita tinggal lakunya. Tidur. Jadi kita enggak tahu benar-benar enggak ada jejaknya. Malingnya ditinggal tidur. Kitanya yang tinggal tidur, malingnya enggak sama tahu. Sama malingnya. Bukan. Berarti keluarga. Bukan. Iya dong. Kalau mereka ditinggal tidur sama malingnya, berarti malingnya keluarga, Pak Dika. Ini logika ya. Dia cerita sekali aja masuk loh ke kepala gua. Kok ke gua enggak ya? Pakai sedikit. Ayah. Ya udah, kemudian saya cari malingnya dulu ya. Cari ya. Udah nih, habis. Saya ngapain kemudian? Ya ngapain? cari tahu penyebab listrik padam ini kenapa? Oh ya, siap. Oke, nah, ya lagi. Ya kan nunggu tugas ya, Pak Dika. Iya, bagian tugas. Anda cari tahu kenapa listrik padam. Anda bantu Andika. Saya cari apa? Anda temenin. Komandan mau tahu cari apa? Cari mati. Itu mencuri namanya. Iya. Yang abisnya nggak ada. Jangan berpura-pura, kamu pasti pencuri. Lihat saja wajahnya, kamu pasti pencuri. Orang pijak mah langsung lap lah, iya, pijak langsung dari tempatnya. Oh, namanya juga pijak. Pakai Z, Zipa. Zipa Mongolia. Mantap, weh. Terima kasih. Bye-bye, nih. Iya, kan kalau komandan nggak tahu, kita ditraktir, kata Pak Surya. Bilang. Buat nutup mulutnya. Emang gitu ya? Buat sini bentar. Tahu gua ini dari lu aja. Tumen lu enggak notis sama skrip? Lupa gua. Kenceng banget. Oh. Ya udah, yuk tuh, pizza tuh. Iya. Berarti okay. Gua beli itu ntar lu rembes. Iya, ntar lu bayar, tenang aja. Buat saya. Iya, tapi gua dong bareng-bareng, ayo. Satu box buat Bu Ayu. Iya. Biar dia gak ngadu ke komentar. Iya, satu buat Ayu seloyang sendiri. Ya. Oh iya. Iya. Harusnya kue pukis itu, pizza bawahnya pukis. Oh baru ya? Iya, emang kerasa baru. Varian baru. Pukis berarti tukang bohong ya? Pukis. Pukis tuh ini, untuk cium. Iya. Kuki. Mane. Beda nih. Masih ada di lontong sayur tuh. Apaan? Pakis. Iya. Pada gak masak sih lu. Gak ngerti. Maksudnya ini dalam rangka apa memberikan saya? Makan aja santai, rileks. Ya, takutnya lambung lu nganggur. Pasti kalian semua pada begini ya sama saya? Nyodok dong itu. Ya. Nyogok, enggak. Jujur. Enggak. Ijo. Orang sama Pak Komandan, semuanya kalian gak pasang pakai barang-barang. Ini satu-satu. Banyak dagingnya. Pesta pora ya. Iya. Sorry. Gulung. Iya. Mana sih Wendy sama Andika sama Surya? Wendy sama Andika. Lagi tugas buat cari itu yang maling itu loh. Belum selesai jam segini. Ini listrik penyebabnya kenapa? Gardu udah ditanya belum gardu? Jadi yang namanya listrik itu memang kadang dia ada ini komandan. Elektron-elektronnya beradu dalam tiang listrik dan menjadikan itu kontemplasi iya. Dalam pusat magnet loh. Dalam palung kesederhanaan. Iya. Palung kesederhanaan. Surya Dali itu anak akuntansi, pinter ya. Iya. Oh, akuntansi sih. Akuntansi bubuk aja. Saya lihat omongan kalian berbelit-belit. Tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Itu benar apa adanya, Komandan. Jadi iya. Memang terjadi apa pergeseran stalaktit elektrolit iya. Dan juga lempeng bumi. Betul. Nah, rusak tuh Pak Komandan. Ya santai nih, sambil minum. Iya. Komandan. Siapa yang udah pernah nelpon PLN? PLN. Ya, saya udah telepon PLN. Gimana? Saya udah telepon PLN. Saya pastikan juga ke mereka. Ya. Ini minta diperbaiki. Kita betul. Udah bilang sama dia, PLN tolonglah perbaiki segera mungkin. Betul. Karena kita benar-benar setia sama PLN. Kita tidak pernah pakai merek lain selain PLN. Emang gak ada. Itu kebiasaan kan nih. Tapi Tuan. Kenapa? Aduh, bahan lo banget. Ya. Pas tuh ke ukurannya. Maksudnya ini, saya kasih lihat ke pemeriksa. Oh.
kenapa harus di situ? Saya aus, saya mau makan. Aus. Minum. Ayo minuman Pak, di Pak. Pantry aja yuk. Langsung minuman komandan. Ini mesti dinyalain dulu komandan. Kok nyalain? Kan... Ah itu tadi mendadak mati angin duduk dah kayaknya. Iya apa ini? Pak komandan, ini... Hah? Itu komandan, jadi kan emang gak boleh dinyalain bareng-bareng kan, itu kan. Makanya ya, takutnya sebelah sana nyala, jadi kita memang memperhatikan itu, gak mungkin kita nyalain bareng-bareng. Ini gak dinyalain, karena yang di dalam lagi nyala. Di dalam lagi nyala, iya. Matilah. Kalau di dalam kita udah matiin, ini kita nyalain. Tapi saya aus, kalau yang di dalam kita matiin dulu, mati. Nyalain yang ini. Mati Pak Komandan. Jangan bisa, komandan. Ini semua listrik mati Pak Komandan. Listrik semua di belakang. Kayaknya error di situ komandan. Bahaya lu. Apa? Mereka berdua yang bikin listrik mati. Nah! Nih ada buktinya nih. Tuh! Lagi nyalain vending mesin. Ya kan? Tuh. Terus tiba-tiba... Anjlok, Pak. Wah, kacau. Oh. Wah, kacau. Kacau, Pak. Sudah kacau. Happy. Nah. Kacau. Wah. Kusut. Hesti yang maksa saya komandan. Siapa yang nyolok? Saya. Surya, aku kata bilang, Hesti, ayo colok. Katanya gitu. Tapi kan sudah bilang, kata Surya tangan lagi basah. Ya udah pelan-pelan, takutnya kan kesetrum. Wah, sengaja nyari kecelakaan lagi berdua, Pak Dika. Siapa yang nyalain mesinnya? Saya yang nyuruh dia nyolok. Nah, ya udah. Sungguh. Jangan ngelawan. Jangan kamu ya. Saya bilang kamu tidak mendengarkan perintah saya. Komandan, saya bisa jelaskan. Ketika kami menyolok vending mesin tersebut, ternyata di pantry dua orang ini, Kiki dan Wendy, menyalakan coffee maker dan juga microwave-nya secara bersamaan. Jadi bukan kita sepenuhnya yang bersalah. Nunduk. Pakai dengkul. Guys. Lu bisa berasa, guys. Lu bisa di ke cewek nih. Kalau Kiki ditampar pakai itu minta lagi. Oh, jadi kamu yang merusak vending mesin ini? Enggak. Sudah sama Hesti, komandan. Ini gara-gara dia nyalain juga, komandan. Semuanya anak buah Pak Komandan udah saya ingetin, udah saya kasih tahu. Mereka tetap kekeh nyalain semuanya. Jadi mati semuanya, nggak jeblak. Iya, ininya juga rusak. Tadi teknisinya bilang ini udah nggak bisa dipakai lagi karena itunya ICU-nya. Paling juga kaki-kakinya. Ya udah kalau gitu benerin. Nanti soal breaker aja ntar. Iya. Kayak kok breaker lu kata ini mobil? Tadi kan berarti tuh rusak udah nggak bisa lagi. Iya ini nggak ada garansinya lagi. Lah kagak ada garansinya Dan? Nggak ada orang ini. Saya pernah bilang di awal kan kalau sampai ada yang rusak, ingin tanggung jawab kalian semua. Nah itu dia. Tapi bisa jadi bukan. Nah, no. Kamu dia yang tanggung jawab semuanya. Lah, kan saya udah ngasih tahu. Gak mau tahu. Pokoknya kalian patungan, benerin mesin ini sampai hidup lagi. Ya, komandan. Udahlah. Mahal. Komandan, sesuai instruksi dari komandan, saya berhasil menangkap orang yang mengakibatkan lampu mati. Iya, komandan. Dia penjual nasi gorong-gorong. Nasi bawah dong. Hah? Nasi uduk, Pak. Gimana ceritanya kamu sampai bisa menurunkan gardu listrik? Saya ngambil listrik dari langsung dari listriknya, Pak. Yang benar kalau ngomong. Sabar, Pak. Dia tertekan ini. Anda jelasin dari gardu. Awal ceritanya. Saya ngambil langsung dari gardu, Pak. Terus buat dagang, Pak. Kan nggak ada listriknya. Itu kan perbuatan yang salah, katanya kamu namanya mencuri itu. Ya kok ketularan? Kemudian sini. Itu mencuri namanya. Iya. Yang abisnya nggak ada. Jangan berpura-pura, kamu pasti pencuri. Lihat saja wajahnya, kamu pasti pencuri. Apalagi ini nama dia girang. Girang si Romaria. Romaria. Dia bukan masalah nyanyi, Romaria soalnya. Ini pelakunya. Berarti bukan gara-gara kita, Ti. Kita aman. Gara-gara ada orang yang nyolok langsung dari gardunya, Pak. Ini namanya pencurian. Gak bener loh. Ganti rugi tuh. Kamu. Ganti. Mohon maaf, ini dia langsung kena karmanya. Kenapa emang? Waktu dia nyolong listriknya. Dia kesetrum. Terus? Nih, ini bengkak karena kesetrum nih. Kesetrum di perutnya. Kesetrum di perut. Soalnya pas nyolokin, kabelnya ngelilit di sini, Pak. Ya udah. Kalau begitu, kamu kita hukum. Hukum dia! Usir dia dari...
dari kantor ini. Dia dagang, dia dagang. Bu, saya bu. Dan kalian tetap patungan untuk membenarkan vending mesin itu. Ya, ya. Patungan. Ini aja. Gak bisa gitu dong, Bang. Lain aja. Duit dari mana, Dan? Duit dari mana, Dan? Lain aja, kan.